Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Hari ni Zaf nak buat video reaction yang pertama untuk tahun 2019 kepada subscriber-subscriber baru. Kalau you guys tak tahu, Zaf selain daripada buat movie review, Zaf ada buat reaction video juga tau. So jangan pelik lah kalau tiba-tiba aku just buat muka bodoh ke apa, tengok video ke apa, sebab aku akan review the trailer after I'm watching it. So format aku buat reaction ni adalah di mana kita akan tengok sama-sama video tu dan aku akan respond after the trailer. So kau jangan pelik lah kalau aku tak cakap apa-apa masa aku tengok trailer tu, sebab dia tengok lah, fokus lah. After that baru cakap, okay? Alright, so terima kasih kepada masih kekal lagi bersama Zaf Vlog. Sebenarnya filem Felina ni dah, dia punya trailer dah keluar tahun lepas dan banyak yang suruh aku react. But then aku tak sempat nak buat macam biasa. Aku tengah buat 365 tu. Dan sekarang ni aku dah Felina ni, bagi setahu Zaf, dilakonkan oleh Raja Ilya. Kalau you guys tak tahu Raja Ilya tu siapa, dulu tahun lepas aku ada membawang juga lah pasal dia. Aku one of the pakcik bawang yang mengata pasal dia, sebab dia tahun lepas viral sebab dia cakap dia dapat tawaran ke pergi audition untuk filem Marvel. Kalau korang tak pernah dengar lah, benda ni jadi tahun lepas dan benda tu hangat gila lah, orang duk berkata semua kan. Ends up dia tak dapat pun. Sebelum dia viral tentang filem Marvel tu, aku tak kenal pun dia siapa dia. Dia one of the pelakon yang kita tak berapa nak kenal sangat, sebab bila aku google balik, oh dia banyak berlakon dalam cerita-cerita drama semua. So macam, oh okay, hebat dia, terus pergi ke Marvel. But then I'm one of the people yang membawang pasal dia. Jangan rasa pelik lah kenapa aku membawang pasal dia kan. Sebab gila kau, pelakon Malaysia yang aku kenal Michelle Yeoh je. Itu pun dia muncul cameo dalam Guardians of the Galaxy Volume 2. Korang tak perasan kan kat mana? Dia dekat penghujung sekali tu. Dia ada sekali dengan geng-geng yang Guardians yang lagi satu. That was the first impression sebelum aku tengok trailer ni. Dan juga filem ni difahamkan dia punya pengarah adalah pengarah yang sama mengeluarkan filem Operasi X. So Operasi X punya review one of the paling banyak view dan paling banyak kecaman. So jom kita tonton sama-sama trailer terbaru filem Felina. Aku difahamkan ada dua, so kita tengok dua-dua sekali lah bila aku buat video asing. Okay, you guys ready? You guys fucking ready? Let's go. Aku rasa macam ada seorang budak kecil rasa dia pegang lah. Okay, jom kita tengok trailer yang kedua. Trailer yang kedua pula dikeluarkan oleh Movie Addict. Aku tak tahu kenapa malam tadi yang mimpi buruk, tapi tak rasa macam mimpi, macam rasa dia pegang air. Ada baiknya kita tunggu dan lihat apa yang akan datang. Alam semula jadi penuh dengan kejutan. Aku tak nak cerita ni sampai ke telinga orang lain. Apa pun bunyi berlaku, cuma jangan keluar. Oh Allah! Jangan ganggu perempuan itu. That was it. Trailer terbaru filem Felina.
Dia akan keluar 2 minggu lagi kot, 17 bulan. Okay. First of all, yang paling obvious aku boleh nampak, why the hell do you guys use a gimbal? Dia banyak menggunakan style of videography yang menggunakan yang slide ni tau, dia macam bergerak macam tu kan. Tapi aku perasan video dia tak pakai bahu punya style of bergerak tau. At least paling natural lah aku boleh katakan. Aku duduk atas troli, berdiri atas tu, orang tu yang akan gerakkan kau, pusing ke arah orang tu. Tapi yang ni aku nampak macam pakai tu tau, apa nama, Zhiyun crane. Sebiji macam pakai Zhiyun crane. Kalau you guys tak tahu Zhiyun crane tu apa, itu adalah gimbal untuk DSLR. And I was like, what? But still, after 2 trailer aku menonton, aku still tak faham. Atau at least, okay, aku faham trailer ni bukannya perlu cerita the whole story, but then kau bagilah a glimpse of tentang apa. Faham tak? Dia jadi macam trailer tu untuk membuatkan orang berminat nak menonton. Orang nak berminat menonton, kenalah tahu cerita ni pasal apa sebenarnya. Bukannya full story, tapi at least a glimpse of what is going to happen. But then, dalam trailer ni aku tak nampak the rough idea of apa filem ni tentang apa. I'm sorry kalau tuan pengarah atau anyone, even abang movie adik, kalau you guys terasa apa dengan aku cakap ni. Tapi ni adalah respon jujur lah daripada aku. Bukan sebab dia pernah buat filem Operasi X. Aku sebelum aku tonton ni, aku ingat expect, okay, aku rasa diorang dah upgrade kot diorang punya videografi, shooting semua kan. But then bila aku tonton tu macam, I don't know. Kalau you guys rasa aku ni merepek, tolong beritahu kat komen tu. Tapi apa yang, based on what I've seen just now, dan kenapa banyak sangat scene-scene yang dia baru lepas mandi? Faham tak? Apa ni? Okay. Cool Zah. Ada juga scene-scene lain, okay? Ular dekat depan rumah. Lepas tu apa yang aku nampak tadi? Dan jump scare dia. Aku tak tahu lah, jump scare dia macam tak seram pun. Kalau you guys nak buat trailer filem seram, I think the latest one yang aku rasa memang seram adalah The Curse of Yorona. Pernah dengar? Itu adalah trailer orang putih diarahkan oleh James Wan. Dan trailer dia simple, short je. Simple gila, tapi kau tengok trailer tu pun kau dah macam, Holy fuck, hantu tu keluar. So macam style gila lah. Tapi ni, I don't know. Apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem Felina ni? Dia akan keluar 17 Januari kan? 17 Januari 2019, lagi 2 minggu akan keluar. Obviously aku akan tengok, aku nak tengok sejauh mana diorang dah maju ke depan daripada Operasi X. Tapi I don't know, apa pandangan guys tentang trailer terbaru filem Felina ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zavlog akan datang. Thank you.